Muhammadiyah maupun di madrasah kalian, juga rekan-rekan guru sekalian dan anak-anakku yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, hari guru penanggalan tepatnya tanggal 25, tetapi bervariasi untuk memperingatinya. Tempo dulu di Surakarta pada tahun 1851 ada sekolah guru semisal SPG atau PGA di kita zaman sekarang, dan sekarang semuanya sudah berubah. Dan pada tahun 1943 di zaman Jepang terbentuklah organisasi guru. Kemudian pada tahun 1994 terjadi Kongres Guru yang waktunya pada tanggal 24 dan 25 November. Maka dari itu melalui Kepres tahun 78 1994 pada tanggal 25 November dijadikan sebagai Hari Guru. Sejarah siapapun yang membuatnya, maka bentuknya akan sesuai dengan keinginannya. Itulah perjalanan kenapa hari guru dijadikan sebagai hari besar nasional. Namun demikian, jauh sebelum itu di Indonesia ada dua penggiat pendidikan. Yang pertama Ki Hajar Dewantoro, kemudian beliau ini pendidikannya lebih ke arah pribumi, dan sekarang ada di Jogja lembaga pendidikannya lebih ke Jawa dan lebih ke Jawaan. Saya pernah diajar oleh generasi keduanya Profesor Imam Nabi. Memang arahnya lebih kepada pendidikan pribumi. Ada lagi satu lembaga pendidikan madrasah di Sumatera Tawarik, di Sumatera, yang melahirkan Profesor Buya Hamka dan lain sebagainya. Masjid Ayah Sisian di Simpang Bangku, di Simpang Kosih, jadilah lembaga madrasah. Itulah dimasukkan kembali ke Sumatera. Maka dari itu saya titik pendidikan karakter dikutilas titik di samping menyadar. Sebenarnya itu pula yang harus diterapkan di hamdan syakiri hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma asbahna wa asbahal mulka lillahi 'azza wa jalla. Allahumma ighfir lana wa fi madlika wa anna fiha mimma tardahu wa 'adahu 'alaihi thawab. Wa na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahmil 'afiyatik wa tahwana hinna rishdana wa na'idhna min syarri nafsina wa nas'aluka Allahumma ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram ij'al hadha awwalan nahari salahan wa awsatuhu najahan wa akhirahu falahan ya